Rizky Billar mengakui bahwa dirinya playboy saat belum menikah. Lesti Kejora pun memberi reaksi yang menandakan pasrah. Lesti Kejora mengaku dirinya tak pernah merasa risau apalagi sampai insecure memiliki suami seperti Rizky Billar. Hal ini ia ungkapkan kepada Paula Verhoeven yang nampak penasaran. Menurut Paula, sosok Rizky Billar sama seperti Baim Wong, yakni memiliki mantan kekasih yang cukup banyak. Dek, kamu pernah nggak sih ngerasa insecure seperti istri? Karena kan pengalaman kita nggak terlalu beda jauh. Punya suami yang mantannya banyak, tanya Paula. Meski sang suami memiliki masa lalu dengan banyak wanita, Lesti ingin mempermasalahkan hal tersebut. Pedangdut itu hanya ingin mensyukuri apa yang kini ia jalani. Insecure? Enggak sih, ya bersyukur aja bisa dapetin dia, kata Lesti. Lesti lantas mengatakan ada alasan tersendiri mengapa dirinya sama sekali tak merasa insecure. Kenapa kakak milih Dede? Berarti Dede yang terbaik, lanjut Lesti. Ibu dari Muhammad Lestar Al-Fatih Billar itu mengaku seringkali menjadikan masa lalu Billar sebagai bahan candaan. Begitu pula dengan sebaliknya. Lucu, karena Dede sama kakak suka ceng-cengan jadinya. Jadi kalau kakak dengerin lagu galau, cie sama yang mana, kata Lesti diiringi tawa. Pasangan suami istri fenomenal ini nampak sudah berdamai dengan masa lalunya. Walaupun begitu, ketika disinggung oleh Paula apakah ada kemungkinan untuk mengundang mantan masing-masing mereka, baik Lesti maupun Billar tampak kebingungan untuk menjawabnya. Begitulah informasinya.